Saya mau berbagi bagaimana hanya dengan mengubah air Anda, kehidupan Anda dapat berubah menjadi lebih baik dengan mencapai kesehatan sejati. Kesehatan sejati itu terdiri dari 3 unsur: sehat tubuh, pikiran, dan keuangan. Tanpa salah satu saja, kita pasti akan sakit. Peluang untuk kita mencapai kesehatan sejati sangat terbuka lebar di Enagic, perusahaan Jepang yang sejak 1974 sudah membuat mesin ionisasi air terbaik di dunia. Kita semua pasti sudah tahu bahwa air sangat penting untuk kehidupan, karena tubuh manusia adalah 75% air. Maka jenis dan kualitas air yang kita minum sangat berdampak besar untuk kesehatan kita. Maka dari itu, jangan sampai dehidrasi atau kekurangan cairan. Pastikan kebutuhan minimal air minum Anda tercukupi setiap harinya. Berikut adalah cara hitungnya. Berat tubuh dibagi 2 dibagi 10 dalam liter. Namun, air yang kita minum sepintas terlihat sama, tetapi sebenarnya berbeda-beda. Serupa tapi tak sama. Apalagi yang penyimpanan dan pengirimannya dijemur. Ini sangat berbahaya. Kemasan plastik jika terkena panas akan mengeluarkan racun plastik yang disebut BPA dan bisa mengkontaminasi air. BPA yang terakumulasi dalam tubuh dapat menyebabkan kelainan hormon, gangguan janin, kanker payudara, kanker prostat, dan sebagainya. Ini penyebab mengapa sudah makan dan minum yang menurut kita sehat bisa tiba-tiba terkena penyakit yang disebutkan tadi. Pastikan tubuh kita tidak asam, karena banyak penyakit hanya bisa berkembang biak di pH tubuh yang asam. Diabetes, jika disepelekan, akan jadi masalah serius. Biasanya penderita diabetes ketergantungan suntikan insulin. Kondisi darah mengental, sehingga jantung sulit memompa darah. Akibatnya, kena gangguan jantung. Kalau jantungnya sudah kena, maka akan minum obat tekanan darah tinggi yang menyebabkan ginjal bekerja lebih keras. Kalau ginjalnya sudah tidak kuat lagi, maka akan kena gagal ginjal yang mengharuskan cuci darah. Sampai akhirnya, penyakit dan kanker menyebar ke seluruh tubuh akibat pH tubuh yang terlalu asam. Apa penyebab pH tubuh menjadi asam? Radikal bebas. Dari mana datangnya radikal bebas? Asap rokok, stres, emosi, pencemaran air, polusi udara, radiasi, makanan cepat saji, dan alkohol. Kabar baiknya adalah, penyakit tidak bisa tinggal di tubuh yang basah. Ini adalah pernyataan Dr. Otto, penerima Nobel sebagai penemu penyebab kanker. Mineral sangat penting sebagai bahan baku pembentuk basa alami dalam tubuh. WHO pun mengeluarkan dokumen yang menyatakan bahaya dari minum air yang tidak mengandung mineral sama sekali, seperti air reverse osmosis, air suling, air distilasi, dan sebagainya. Karena jika air terlalu murni, maka akan bersifat seperti magnet yang akan menarik cadangan mineral dalam tubuh untuk selanjutnya dikeluarkan tubuh lewat air kencing atau keringat. Akibatnya tubuh jadi kekurangan mineral dan menjadi asam. Karena saya punya mesin ionisasi air sendiri di rumah, maka saya bertanggung jawab untuk membuat air minum saya sendiri dan untuk seluruh keluarga. Tentunya, saya tidak akan jemur dan botolnya pun harus yang BPA free. Dan air yang saya produksi sendiri di rumah, tentunya juga bukan air minum yang biasa saja. Ini adalah air minum berstandar medis, namanya air Kangeng. Manfaat air Kangeng antara lain adalah untuk membantu penyerapan, menangkal radikal bebas, membuang racun, dan menyeimbangkan pH tubuh ke netral cenderung basah yang disebut homeostasis. Saya menjadi jauh lebih sehat dan mendapat bonus berat tubuh ideal setelah minum air Kangeng. Dari berat tubuh 73 kilo ke 66 kilo, saya dapatkan dalam 2 minggu. Air Kangeng bukan obat untuk kurus, tetapi seandainya bisa, itu karena kerak kotoran di dinding usus kita yang panjangnya seperti pipa 12 meter, dikikis menjadi bersih. Bayangkan, adakah tumpukan kerak kotoran tersebut seberat 3 kilo, 6 kilo, bahkan 10 kilo? Ibu saya berangsur membaik dari artritis dalam waktu 3 minggu. Bengkak di tangannya sudah terlihat jauh lebih kempes,
dan rasa sakitnya pun juga menjadi jauh berkurang. Mesin ini bisa menghasilkan 5 jenis air. Selain air kanggeng pH 8,5, 9, dan 9,5, mesin ini bisa menghasilkan 4 jenis air lainnya. Clean water pH 7, Beauty water pH 6, Strong acidic water pH 2,5, dan Strong kanggeng water pH 11,5. Di tombol yang sama dengan Strong acidic water melalui selang fleksibel. Ada seorang ibu di Semarang yang kulit kepalanya pulih dari gatal-gatal menahun setelah menggunakan Strong acidic water pH 2,5. Ayah mertua dari adik istri saya, kakinya berhasil pulih dalam 1 bulan dari pengaruh diabetes. Dari mana saya tahu air kanggeng? Dari buku karya Dr. Hiromi Shinya, MD, yang berjudul The Miracle of Enzyme dan Keajaiban Enzim Awet Muda. Dr. Shinya adalah ahli gastroenterologi terkemuka di dunia. Ini foto beliau sedang melakukan proses endoskopi untuk melihat kondisi usus besar pasiennya. Beliau memasukkan selang kecil yang ada kameranya melalui lubang anus pasiennya. Di layar monitor akan terlihat langsung bagian dalam ususnya. Kondisi usus besar seseorang sangat erat kaitannya dengan penyakit gaya hidup orang tersebut. Mari kita lihat apa yang dilihat oleh dokter Shinya. Related to various colonic and other diseases. 45-year-old female with breast cancer. 6 months prior to this exam, she had a lumpectomy and radiation treatment. There are marked fecal retention in this picture. The same patient following Dr. Shinya's diet started to drain 3 quarts of kangen water a day. Her condition markedly improved. This 65-year-old female with chronic constipation had breast cancer surgery and was referred for colonoscopy. Examination showed marked stool retention in many areas of the colon despite 2 days of preparation. The same patient was treated with a typical Dr. Shinya's diet and 1 quart of kangen water 1 hour before each meal. Examination was repeated in 3 months. There was marked improvement in the colon. Mari kita lihat peragaan berikut ini. Thank you.
pH color chart adalah tolak ukur asam, netral atau basa suatu cairan. Manusia harus berada di kondisi homeostasis pH 7.4. Titik di mana organ tubuh bisa berfungsi maksimal dan menyembuhkan dirinya sendiri. 80% makanan yang kita makan sifatnya asam, kurang lebih di pH 5. Jika kita hanya minum yang pH 7, maka titik keseimbangannya adalah pH 6, jadi cenderung ke asam. Namun, jika kita minum yang pH 9,5, maka tubuh akan dengan mudahnya menuju titik keseimbangan homeostasis. Ketika Anda kehilangan mobil yang bagus, Anda sebenarnya hanya kehilangan sesuatu. Ketika Anda kehilangan rumah yang bagus sekalipun, Anda sebenarnya hanya kehilangan sesuatu juga. Tetapi, jangan sampai Anda jatuh sakit. Karena ketika Anda sakit, Anda kehilangan segalanya. Itulah mengapa mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sungguh tepat bahwa kesehatan adalah aset yang paling berharga. Bagaimanapun juga, Anda akan membayar untuk air minum Anda. Jika Anda sekeluarga tidak pernah membawa air minum sendiri dari rumah dan biasa membeli air kemasan yang seringkali terjemur, kemungkinan mengandung BPA yang berpotensi menyebabkan kanker, paling tidak Anda akan mengeluarkan Rp35.000 perharinya. Kalikan selama 15 tahun, maka Anda sudah mengeluarkan uang sebesar Rp191.625.000. Kalau memiliki mesin sendiri dengan begitu banyak manfaat, Anda hanya mengeluarkan Rp8.858 perharinya. Maka setelah 15 tahun, Anda hanya mengeluarkan Rp48.500.000. Bisa Anda lihat perbandingannya hampir 4 kali lipat. Mengapa 15 tahun? Karena kesehatan adalah jangka panjang. Apakah mesin ini mahal? Kalau sudah jatuh sakit, akan jauh lebih mahal. Mesin ini adalah alat medis, bukan kategori filter air biasa. Air Kangeng dapat melindungi aset nomor satu Anda yang paling berharga. Nanti perbandingannya akan jauh lebih mahal kalau membeli air kemasan terus. Ingatkah saat banyak orang ramai-ramai buka bubble tea, frozen yogurt, donat, toko roti, restoran ramen, kopitiam, dan sebagainya. Sudah umum bahwa sesuatu yang bagus dan laku pasti jadi tren. Memilih sebuah alat kesehatan tidak bisa berpatokan dari kosmetik luarnya saja. Apa yang terpenting? Bagian dalam mesinnya itu sendiri. SD501 memiliki 7 plat titanium berlapis platinum yang berukuran paling besar di antara semua kompetitor dan berdaya listrik transformer 230 watt. Tenaga sebesar ini diperlukan untuk menghasilkan kualitas air yang konsisten di setiap molekul air yang melewatinya. Mengapa pada akhirnya juga mesin Enagic yang diincar orang banyak, selain daripada kualitas airnya yang sangat jauh lebih baik daripada mesin yang lain?
Dokumentasi. Seperti orang yang meraih gelar, perlu perjuangan, kerja keras, dan pembuktian bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan selembar kertas. Jika Anda punya Mercedes, ketika ada pilihan bensin premium, Pertamax, dan Pertamax Plus, manakah yang akan Anda isi di Mercedes Anda? Pertamax Plus. Kenapa? Supaya mobil kesayangan Anda ini tidak rusak. Demikianlah saya memperlakukan tubuh saya sebagai Mercedes. Saya akan pilih yang terbaik. Bagaimana menurut Anda membeli suatu barang yang sangat berguna, lalu dengan sedikit usaha, barang tersebut bisa membayar dirinya sendiri, bahkan memberikan penghasilan tak terbatas untuk Anda? Menyenangkan, bukan? Inilah kesehatan finansial. Change your water, change your life.